Halo para MLers, pasti sudah banyak dari kalian yang tahu tentang hero ini. Ya, Jazz. Jazz merupakan hero mage di Mobile Legends yang memanfaatkan serangga sebagai kekuatannya. Ia juga satu-satunya hero yang memiliki total sampai dengan 4 skill dengan slot yang berbeda. Kalau ditambah sama skill pasifnya sih jadi 5 ya. Jazz memiliki kekuatan untuk memanipulasi serangga-serangga dari tongkat miliknya dan membuat mereka bertarung di bawah kendali Jazz. Tak hanya itu saja, Jazz pun memiliki skill lainnya yang tak kalah hebatnya, mulai dari membuat turret dari serangga sampai dengan ranjau. Magic damage yang dihasilkannya pun cukup besar, ya wajarlah bagi hero mage. Namun sayangnya, sampai saat ini, Jazz hanya bisa dimainkan di Adventure Server saja. Bagi kalian yang bermain di global server harus sabar dulu ya. Namun di balik kekuatannya yang hebat tersebut, mungkin sebagian dari kalian belum tahu tentang cerita asal-usul dari Jazz yang ternyata merupakan sang alien penghancur planet. Nah, untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita simak kisahnya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OrriSpot. Suatu ketika, pada sebuah peradaban, datanglah para bangsa Kastian yang agresif dengan daya tahan hidupnya yang sangat tinggi. Bangsa Kastian adalah suatu bangsa perusak yang paling terkenal yang tinggal di planet Kastian. Para Kastian memiliki kemampuan paranormal seperti time space warping dan psionic mind untuk menaklukkan ras yang lebih lemah. Dan mereka menggunakannya untuk kesenangan semata. Setelah berevolusi sekian banyak, bangsa Kastian mampu memanipulasi jiwa-jiwa serangga Domore atau dikenal dengan Nightmaric Spawns. Jiwa-jiwa abadi tersebut dapat muncul dimanapun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segala jenis perlindungan, baik fisik maupun sihir. Setelah para Kastian kembali ke planetnya, mereka memasukkan jiwa-jiwa abadi tersebut ke dalam tongkat maha kuasa yang sekarang dipegang oleh raja dari para Kastian. Namun di antara semuanya, ada satu Kastian yang sangat terkenal akan kemampuan dan kekejamannya. Dia bernama Jazz. Jazz merupakan salah satu Kastian yang sudah menyerbu begitu banyak dunia. Di antara banyak ksatria Kastian, Jazz lah yang paling disegani dan ditakuti. Dengan kekuatannya, ia mampu mengendalikan pikiran para penduduk planet dan menjajah sumber daya mereka. Jazz akan meninggalkan plan dominator miliknya sebagai tanda dari planet yang sudah ia hancurkan. Dengan kemampuan Nightmare Spawn-nya, Jazz telah menyebarkan jiwa-jiwa kegelapan ke berbagai planet yang telah dia datangi. Salah satu jiwa yang ia kirim untuk merusak dunia telah dikurung oleh Argus. Setelah mengetahui ada yang tidak beres dengan Nightmare Spawn yang dikirimkannya, Jazz mulai memperhitungkan sebuah planet yang bersemayam tempat bernama Land of Dawn. Melihat kekayaan sumber daya di sana, Jazz pun memutuskan untuk datang langsung dengan satu tujuan, yaitu untuk menguasai seluruh Land of Dawn. Tamat. Nah, itulah tadi kisah Jazz, sang alien perusak peradaban, yang berhasil menghancurkan banyak planet dengan serangganya, dan tempat terakhir kali akan ia datangi adalah Land of Dawn. Kira-kira, siapa yang bisa mengalahkan Jazz? Apakah itu Argus yang dengan mudah melenyapkan Nightmare Spawn-nya? Ataukah hero-hero lainnya? Bagi kalian yang tahu bisa tulis komentar di bawah. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel OrriSpot untuk mendapatkan informasi terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam OrriSpot.